Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Senang Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Lepas coach Tan Chee Hong meletakkan jawatan secara mengejut, ramai yang tertanya-tanya siapakah yang bakal menggantikan beliau untuk mengisi posisi ketua jurulatih Harimau Malaya. Bermacam-macam spekulasi yang berlega-lega selepas tu, ada yang kata FAM nak lantik coach dari dalam negara, ada juga nak lantik daripada coach luar negara. FAM sendiri cakap yang diorang menerima beratus-ratus permohonan untuk menjadi ketua jurulatih Harimau Malaya, termasuklah permohonan daripada Jepun, daripada Europe, Amerika Latin pun ada. Tapi nampaknya FAM nak mengikut jejak langkah negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam yang menggunakan DNA K-pop di dalam skuad kebangsaan diorang. Sebabnya FAM dah mengumumkan pelantikan Kim Pang-gun yang berusia 52 tahun daripada Korea Selatan sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya yang terbaru. So macam biasa, kita nak tengoklah sikit profil Kim Pang-gun ni daripada zaman dia player sampailah sekarang. Macam mana dia punya karier bola sepak. Sebagai seorang player, dia bermain di posisi left wing. Bermula pada tahun 1992 bermain dengan kelab Korea Selatan Ulsan Hyundai. Selama 5 tahun dengan kelab ni, berjaya membuat penampilan sebanyak 58 kali dan skor 5 gol. Masa tahun 1995, dia pernah mengalami injury yang teruk, retak dekat bahagian tulang keting. Dia terpaksa buat 4 major surgery. Walaupun menghadapi injury yang teruk, dia masih tak give up lagi untuk karier bola sepak dia. 1997, berhijrah ke satu lagi kelab Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai. Seterusnya, start tahun 2000, bermulalah karier bola sepak dia di negara Hong Kong. Main dengan Eastern League, buat appearance 31 kali dan berjaya hasilkan 8 gol. Lepas tu berhijrah ke klub Hong Kong, Double Flower, buat 36 appearance dan 11 gol. Dan last kali pada tahun 2003, berhijrah ke klub Hong Kong Rangers. Menjadi jurulatih, merangkap pemain juga dalam klub ni. Tapi dia terpaksa menamatkan karier bola sepak dia di usia 30 tahun disebabkan masalah kesihatan. So, dengan pengalaman menjadi jurulatih kelab Hong Kong Rangers dan ada lesen jurulatih Pro AFC, dia kembali semula ke Korea Selatan untuk menjadi assistant coach kelab Busan I-Park pada tahun 2005 sampai 2008. Lepas tu, pada tahun 2008 sampai 2010, menjadi ketua jurulatih kelab South China FC. Dalam masa yang sama, dia juga menjadi ketua jurulatih pasukan kebangsaan Hong Kong dan pasukan muda bawah 23 tahun Hong Kong. So, time ni dia pegang dua jawatan dekat Hong Kong. Semasa menjadi ketua jurulatih pasukan kebangsaan Hong Kong, dia memang perform lah, sampaikan digelar sebagai Gus Hiddick Hong Kong. Berjaya mencipta sejarah, pasukan Hong Kong buat pertama kalinya menang pingat emas dalam East Asian Game 2009. Lepas tu, tim Hong Kong qualified ke East Asian Football Championship pada tahun 2010. Tahun 2011, dia balik sekejap ke kampung dia, Korea Selatan, untuk menjadi assistant coach untuk pasukan Gyeongnam FC. Setahun lepas tu, pada tahun 2012, dia buat comeback untuk jadi ketua jurulatih pasukan kebangsaan Hong Kong. Time 2015-2016, tim Hong Kong main dalam kelayakan Piala Dunia. Daripada 8 match yang berlangsung dalam grouping tu, pasukan Hong Kong berjaya mencatatkan 4 kemenangan, 2 seri dan 2 kekalahan. So, ini dah menunjukkan kredibiliti Kim Pang-gun sebagai jurulatih. Time 2017 pula, Malaysia ni pernah bertemu dengan skuad Hong Kong, Kim Pang-gun. Time tu, ketua jurulatih Malaysia, Nello Viganda, kalah sekali dan seri sekali dengan skuad Kim Pang-gun. Tahun 2017, dia kembali berkhidmat di Korea Selatan. Kali ni naik pangkat sikit. Memegang jawatan sebagai pengarah pasukan kebangsaan Korea Selatan. Selain tu, secara tak langsung, dia juga merupakan individu yang bertanggungjawab memecat Shin Tae-yong pada tahun 2018 sebagai ketua jurulatih Korea Selatan. Alah, Shin Tae-yong, ketua jurulatih Indonesia sekarang ni. Time tu, Shin Tae-yong ni bawa Korea Selatan main dalam World Cup 2018. Dalam grup F, Korea Selatan diletakkan bersama-sama dengan pasukan Mexico, Sweden dan Jerman. So, berdasarkan grouping ni dan performance semasa pasukan Korea Selatan, fans-fans Korea Selatan predict yang tim diorang bolehlah lepas grouping ni. Kira boleh makanlah grouping ni. At least boleh layak sampai ke round of 16. Tapi, Shin Tae-yong gagal mencapai KPI tersebut. Kalah 1-0 dengan Mexico. Lepas tu kalah 2-1 kepada Sweden. Walaupun mengejutkan Jerman dengan kemenangan 2-0, tapi itu tak cukuplah untuk bawa Korea Selatan melepasi grouping lingkup sama-sama dengan Jerman masa tu.
So, time tu player-player dengan Shin Tae-yong sekali kena baling telur dengan fans Korea Selatan. Dan macam kisah Tan Chee-ho juga, Shin Tae-yong ni juga dikatakan menjadi kambing hitam jugalah time tu. Kontrak dia sebagai ketua jurulatih tak disambung oleh Persatuan Bola Sepak Korea Selatan. So, sekarang ni Kim Pang-gun menjadi ketua jurulatih Harimau Malaya, Shin Tae-yong menjadi ketua jurulatih Indonesia. Mungkin pertemuan dua negara ni akan semakin hangat. Lepas tak sambung kontrak Shin Tae-yong, Kim Pang-gun ni juga merupakan individu yang penting untuk melantik ketua jurulatih Korea Selatan yang baru, iaitu Paulo Bento daripada Portugal yang sekarang ni tengah mengemudi pasukan kebangsaan Korea Selatan menghadapi kelayakan Piala Dunia 2022. Sekarang ni diorang mencatatkan rekod tanpa kalah. Kontrak Kim Pang-gun di Persatuan Bola Sepak Korea Selatan akan tamat pada penghujung Januari ni lepas dia hantar surat tender. Bermula 1 Februari 2022, dia akan mula buat kerja sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya. Dia bukan datang Malaysia seorang-seorang, dia bawa lagi 4 orang pembantu dia. Seorang assistant coach, seorang coach goalkeeper, seorang fitness coach dan seorang juru analisis. So dengan masa yang lebih kurang sebulan tu, dia akan pantau player-player Malaysia untuk call up camp latihan pada March 2022. Kim Pang-gun ni juga katanya fasih berbahasa Inggeris. Mudahlah nak communicate dengan orang-orang dekat Malaysia ni. Dengan pengalaman yang dia ada ni, rasanya dia memang faham budaya bola sepak dekat Asia dan Asia Tenggara. So itu dia Kim Pang-gun, ketua jurulatih Harimau Malaya yang baru. Atas kertas nampaklah dia punya credibility. Rasa macam boleh pergi jauh. Tapi apa pun, kita tengoklah macam mana dia mengemudi Harimau Malaya. Tengok Malaysia perform ke, lingkup juga lepas ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.